Pada hari ini kami dengan keluarga meminta meminang putri bapak yang bernama Fani untuk kami nikahkan. Jadi kita keluarganya kami merestui hubungan Ade sama Fani, anak kami. Tapi yang paling berhak menjawab di sini adalah Fani sendiri. Kami sebagai orang tua menerima keluarga besar, menerima pinangannya. Kalau boleh saya minta waktu untuk mengajak Fani kemari. Tadi keluarga dari Gede, mewakili Gede, meminang Fani. Fani gimana? Ya, kalau Papa Mama udah. Papa merestui, Mama merestui. Saya selaku perju wadat sebagai saksi dan tidak ada alasan apapun lagi selain merestui dan juga mengesahkan. Nah, dua neng puniki metiosan keyakinan serengkali. Nah, punike mawinan di tiang mangde perside ngesikiang antuk ngemargiang parikrama sudi wadani. Saudara Fani Sandi Kartika, betul. Apa adik dalam keadaan sehat? Ya, dalam keadaan sadar ada di tempat ini. Pernyataan ini adalah merupakan janji suci dari Fani sendiri kepada Ite Sang Hyang Widiwasa. Saya Fani Sandi Kartika menyatakan dengan hati yang tulus ikhlas menganut agama Hindu dengan keyakinan bahwa Sang Hyang Widiwasa hanya satu, tidak ada duanya. Yakin dengan adanya Tuhan, Atma, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, hanya kebenaran yang jaya. Dengan melaksanakan ajaran agama Hindu, kebahagiaan pasti tercapai. Saya akan tunduk dan taat pada hukum agama Hindu, dan bahwa saya tetap akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran serta batin untuk memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu.
saya masuk agama Hindu atas keyakinan dan kemauan saya sendiri, bukan karena bujukan dan pengaruh orang lain. Sebelum ini saya menganut agama Buddha. Saya berada di bawah ini, Fani Sandikartika.